Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Dua tanda jika kamu adalah cinta sejatinya mantan ya jadi meskipun mantan yang meminta berpisah waktu berlalu beberapa saat beberapa bulan perpisahan itu membuat dia menyadari bahwa ternyata kita adalah cinta sejatinya kita adalah cinta yang terbaik yang pernah dia miliki dan dia selalu terobsesi untuk bisa kembali kepada kita lagi. Nah, jadi ada dua tanda ya yang menunjukkan bahwa kita adalah cinta sejati bagi mantan. Yang pertama, walaupun mantan berusaha keras untuk terus dan terus mencari pengganti kita dari waktu ke waktu. Tetapi tidak ada satupun pasangannya yang bisa bertahan lama-lama bersama mantan. Jadi, kalau dengan kita dulu, dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Sekarang, bersama orang ketiga, cuman bertahan tiga bulan. Selanjutnya, dia cari pengganti lagi, hanya bisa bertahan sebulan, dan seterusnya, dan seterusnya sampai dia cap. Jenuh mencari pengganti kita dan dia berhenti. Ya, dia lebih memilih untuk sendiri. Nah, yang kedua ya. Nah ini yang paling penting nih yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang kedua nih, yang paling penting, semakin hari, mantan semakin mirip dengan kita. Wajahnya memang sudah ada kemiripan. Tetapi sifat, karakter, kebiasaan, hobi bahkan pekerjaan yang dia pilih, semakin hari semakin mirip dengan apapun yang kita lakukan. Ya. Jadi misal ya, <tuh> Semua orang punya moto ya, atau eh, moto ya, semboyan tuh eh, dipasang di apa namanya? WhatsApp-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, semua orang punya itu. Ya. Misal kita memasang moto atau semboyan kita, uh, "My life is my journey." Ya, hidupku adalah perjalananku. Nah, dia akan meniru, ya. Semboyan atau moto yang kita pasang di Media sosial kita ya mesti ada uh, kalau tidak kata my life-nya ada kata my journey-nya, ya. Jadi itu pun dia akan ikuti. Apa yang menjadi hobi kita? Kita hobi uh, melukis, ya. Melukis misal realis, ya. Jadi kita menggambar, melukis pemandangan itu. Semirip mungkin dengan pemandangan tadi, mantan kita ketahui tidak suka melukis, tapi sekarang jadi hobi melukis dan sering memposting lukisannya di media sosialnya, seperti halnya yang juga kita lakukan, ya. Dan seterusnya, jadi apapun yang kita lakukan, mantan akan ikuti, ya. Kita menekuni media sosial baru. Misal kita menjadi youtuber sekarang, mantan pun akan mengikuti untuk menjadi youtuber. Jadi mantan hari demi hari menjadi semakin mirip dengan kita. Apapun yang kita lakukan, itu pula yang akan mantan lakukan. Nah, sesungguhnya tanpa dia sadari ataupun dia sadari, nah, sesungguhnya kita adalah cinta sejati bagi dia. Jika sudah demikian, sebenarnya untuk kembali bersama itu hanya menunggu waktu saja. Karena toh mantan sudah menyadari bahwa kita adalah cinta sejatinya, ya mantan, walaupun mungkin ya tanpa dia sadari dia mengikuti berbagai hal yang kita lakukan, tetapi dia menyadari bahwa kita adalah cinta sejatinya. Bahwa dengan siapapun, dia tidak betah. Dia cepat bosan, dia cepat jenuh, hanya bersama kita. Dia bisa berlama-lama bahwa mantan memilih untuk sendiri pada saat ini. Ya, dia menunggu waktunya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Ya, nah, pada akhirnya, ya, semua orang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kita mungkin bertanya-tanya ya, ketika awal perpisahan itu kok kita tetap mencintai dia. Padahal mantan sudah memilih orang lain. Padahal itu adalah tanda. Pada akhirnya, orang akan kembali bersama dengan orang yang dia cintai. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, al ma'aman ma ahabba wa anta ma'an ahbabta Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai Demikian semoga bermanfaat wallahu a'lam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh